Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sobat insiders, jadi di video kali ini Arvin akan kembali membagikan info tentang daftar HP murah spek dewa yang lagi turun harga signifikan asal brand Samsung terbaik versi Gadget Insight untuk yang part kedua. Nah, buat kalian yang belum nonton part pertamanya, kalian bisa langsung cek aja linknya di deskripsi video ini. Nah, langsung aja kita bahas ya guys ya, daftar 3 HP tersebut. Di posisi pertama ada Galaxy A71. Nah, ponsel yang kini bisa kalian dapatkan dengan harga 3,6 jutaan ini di awal-awal perilisannya dibanderol di harga yang cukup tinggi ya guys ya, yakni sekitar 6,1 jutaan. Jadi untuk penurunan harganya tuh sangat signifikan, yaitu sekitar 2,5 jutaan ya guys ya. Nah, dengan penurunan harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin ya lumayan banget lah. Contohnya dari segi dapur pacu, ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset Snapdragon 730 yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 6GB atau 8GB serta 128GB sebagai internal storage-nya. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,7 inch berpanel Super AMOLED dengan resolusi 1080 alias Full HD yang sudah terproteksi dengan Corning Gorilla Glass. Sementara bagian belakangnya terdapat quad kamera dengan resolusi kamera utama yakni 64MP plus 12, 5, dan 5MP lainnya sebagai kamera pendukung serta 32MP sebagai selfie kameranya. Terakhir untuk ketahanan penggunaan nih, ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 4500 mAh. Gimana guys? Dengan penurunan harga 2,5 juta tersebut, apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Nah, di posisi selanjutnya ada dari Galaxy A31. Nah, ponsel yang dulunya dibanderol di harga 4,1 jutaan saat awal-awal perilisannya, yakni sekitar pertengahan tahun 2020 ini. Namun kini kalian bisa dapatkan dengan harga mulai 3 jutaan aja guys, 3 jutaan pas. Jadi, untuk penurunan harganya sekitar 1,1 jutaan. Nah, dengan penurunan harga yang signifikan tersebut, spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu, ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan chipset MediaTek Helio P65. Yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 4GB atau 6GB dan 64 atau 128GB sebagai internal storage-nya yang lagi-lagi bisa kalian ekspansi menggunakan microSD. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,4 inch berpanel Super AMOLED dengan resolusi 1080p alias Full HD. Sementara bagian belakangnya terdapat quad kamera dengan resolusi kamera utama sebesar 48MP plus 8, 5, dan 5MP lainnya sebagai kamera pendukung. Terakhir untuk ketahanan penggunaan, ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 5000 mAh nih guys. Gimana guys dengan penurunan harga sekitar 1,1 jutaan tersebut, apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Di urutan selanjutnya ada mantan HP sejuta umat, yakni adalah Samsung M20. Ponsel yang dulunya nih dibanderol di harga 2,7 jutaan saat awal-awal perilisan, yakni sekitar awal tahun 2019 yang lalu ini, kini bisa kalian dapatkan dengan harga mulai 1,3 jutaan. Tapi ini untuk harga bekas atau secondnya ya guys ya. Jadi penurunan harganya sih kalau dihitung-hitung sekitar 1,4 jutaan. Nah, dengan penurunan harga segitu, spesifikasi yang bisa kalian dapatkan contohnya dari segi dapur pacu, ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset pabrikan Samsung sendiri, yakni Exynos 7904. Dengan paduan 3 atau 4GB RAM dan 32 atau 64GB internal storage yang masih bisa kalian ekspansi menggunakan microSD.
Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 6,3 inch berpanel PLS IPS LCD dengan resolusi 1080 alias Full HD, resolusi yang cukup tinggi nih guys. Sementara untuk bagian belakangnya, terdapat quad kamera utama dengan resolusi 13 dan 5 megapiksel. Terakhir untuk ketahanan penggunaan, ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh nih. Gimana guys dengan penurunan harga sekitar 1,4 jutaan tersebut? Kalau kalian berminat langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Nah itu tadi daftar 3 HP murah Samsung yang turun harga versi Gadget Insight. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.